Lampu di belakang saya ni yang saya baru set up agak menarik. Kalau korang nak tahu lampu apa yang saya gunakan, mari kita layak intro terlebih dahulu. Hai, assalamualaikum kepada mereka yang baru singgah ke channel ni. Saya Faiz. Dalam channel ni saya banyak buat video tentang tutorial-tutorial, review makanan, review gadget dan sebagainya. Jadi pada video kali ni saya nak buat review mengenai lampu LED. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai lampu ni, mari kita lihat terlebih dahulu video unboxing yang saya telah sediakan. Okay guys, jom sekarang ni kita unboxing lampu yang saya ceritakan sebentar tadi. Okay, pastikan kita buka dengan hati-hati. Takut terkena barang dalam ni. Dalam bungkusan. Alright. Sebenarnya bila kita unboxing ni, bunyi plastik ni dia rasa, kata apa ni, dia rasa ada feel lah. Okay, ada feel barang memang baru kita beli tu. Okay. Bunyi plastik ni dia ada keunikannya tersendiri. Okay guys, jadi bila saya buka plastik tadi, kita akan, yang ni invoice je. Okay, yang ni kita boleh letak tepi. Okey, dan lampu ni kita dibalut dengan bubble wrap lah. Okey, jadi seller ni sangat prihatin dengan barang yang dihantar. Jadi bila ada bubble wrap ni, barang kita ni lebih selamat sikit lah berbanding tiada bubble wrap. Okey, sekarang ni saya akan buka bubble wrap ni. Okey, tak perlu. Kita boleh access dari atas saja. Okey, jadi inilah lampu LED yang saya beli sepanjang 2 meter dari Lazada. Okey. Dan harga untuk satu lampu ni adalah RM lebih kurang RM18. Okey. Jadi bila campur dulu ni atau masuk dengan postis adalah dalam RM50 lah. Jadi yang satu ni sama saja, jadi saya letak ke tepi dulu. Sekarang ni mari kita lihat lampu LED ni. Okey, seperti yang saya beritahu tadi, LED ni adalah sepanjang 2 meter saja. Okey, di sini korang boleh lihatlah ciri-ciri mengenai lampu ni. Okey. Dan apa yang dia beritahu di sini, lampu ni kita boleh adjust lah warna apa yang korang nak dan sebagainya. Okey, nanti korang boleh lihat sendiri di sini. Okey, kalau korang lihat di sini, dia ada berikan kita USB kabel lah. Okey, supaya USB kabel ni kita dapat connect dengan lampu LED kita ni. Okey, barang yang kedua, okey, ini adalah lampu LED kita. Okey, lampu LED ni adalah sepanjang 2 meter saja. Jadi ni adalah percubaan saya saja, okey, untuk sepanjang 2 meter ni, dan saya nak lihatlah bagaimana hasilnya. Okey, jadi apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita perlu connect USB kabel kita dengan lampu LED ni. Okey, kalau korang lihat senang saja. Di sini dia dah ada lubang lah untuk masukkan lampu LED kita ni. Okey, kita apa yang perlu kita buat, kita hanya perlu masukkan saja. Okey. Okey, sekarang ni saya nak cuba. Okey, saya nak cuba dengan menggunakan power bank. Okey, sama ada berjaya ataupun tidak. Okay, saya rasa boleh kot, sebab lagipun power bank ni dah memang untuk supply cahaya, untuk supply power lah. Okay, jadi saya akan cuba. Okay guys, kalau korang lihat memang menjadilah. Okay, walaupun kita menggunakan apa ni, kita menggunakan power bank. Okay, dan sekarang ni saya akan cuba tukar warna. Okay, yang ni tidak ada remote. Okay. Okey, apa yang perlu korang buat? Kita hanya perlu kontrol di sini sajalah. Okey, sebab yang saya model jenis saya beli ni memang tak sediakan remote control lah. Okey, yang ni untuk backlight untuk laptop kita. Okey, tapi saya akan jadikan benda ni sebagai lampu backlight semasa saya record video. Okey, saya akan tukar color yang lain. Okey.
Jika korang lihat di sini, dia ada tulis color. Saya akan cuba tekan. Okay guys, yang ni warna purple. Saya tukar lagi. Okay, yang ni warna biru. Saya tukar lagi. Yang ni warna hijau. Okay, jika korang lihat di sini, dia ada demo mode. Okay, kita cuba tekan demo mode di sini. Okay, kita tekan lagi. Okay, demo mode ni macam lampu klik-klik lah. Okay, lampu yang kita selalu pasang masa waktu perayaan tu. Tapi saya mungkin saya tak guna kot yang jenis klik-klik macam ni. Lagipun yang jenis macam ni akan menyakitkan mata semasa kita rekod video. Okay, tapi yang ni saya rasa boleh guna. Okay, jenis ni jenis yang tukar-tukar warna macam ni kita boleh guna. Okay, yang ni memang bagus lah, nice. Okay, yang ni pun sama. Okay, yang ni pun yang ni saya rasa tak boleh kot sebab dia agak cepat sikit. Kalau kita rekod video ni akan memeningkan audiens lah. Okay, yang ni untuk mode. Dan yang satu lagi ni untuk speed. Okay, jadi saya rasa yang ni tak ada apa kot, nanti korang boleh explore sendirilah. Okay, untuk speed ni, okay, apa yang saya nak beritahu di sini, okay, lampu ni adalah lampu untuk backlight untuk komputer kita. Dan kita boleh tukar warna secara default yang telah disediakan lah. Okay, nanti kalau saya boleh pilih warna sendiri, okay, saya akan tunjuk kepada korang dalam video yang lain nanti. Okay, yang ni memang terbaik. Okay, lampu yang korang lihat saya pasang serta tadi, okay, inilah lampu yang saya gunakan. Okay, sekarang ni saya bukalah. Walaupun saya dah tunjuk demo sebentar tadi, okay, walaupun saya dah review sebentar tadi. Okay, yang ni di sini korang akan mendapat satu USB kabel. Okay, di mana yang ni korang boleh cucuk di mana-mana power, sama ada korang boleh cucuk di power bank ataupun di kepala plug. Dan ni adalah untuk kita connect pada lampu LED kita. Okay, ini adalah lampu LED kita. Okay, saya tunjukkan contoh. Okay, di sini dia ada lubang. Jadi apa yang perlu kita buat, kita hanya cucuk di dalam lubang ni lah. Okay, supaya kita dapat connect dengan wire USB. Okay, cucuk ia senang saja. Okay, di sini kalau korang lihat lampu ni dia tak ada remote. Okay, jadi apa yang perlu kita buat, kita hanya perlu tekan di sini saja. Okay, kalau korang nak beli yang remote tu mungkin harganya lebih mahal sikit lah. Okay, yang saya buat survey sebelum ni harga lebih kurang dalam RM45. Okay, untuk yang ada jenis remote. Okay, untuk power supply lampu LED ni korang tak perlu fikir jauh sangat. Korang boleh gunakan power bank ni lah. Okay, mana-mana saja power bank korang boleh gunakan. Dan kita hanya perlu cucuk pada power bank ni. Okay, dan kalau korang lihat di sini dia terus menyala. Okay, jadi kalau korang nak bawa ke mana-mana untuk buat backlight pada video korang tu, senang lah. Okay, supaya video kita ni nampak lebih menarik lagi lah dengan adanya lampu ni. Okay, pada review sebentar tadi saya tersalah tunjuk lah mengenai function speed ni. Okay, sebenarnya function speed ni adalah untuk kita malapkan dan terangkan lampu ni. Okay, saya cuba tunjuk contoh. Okay, saya klik pada butang speed ni. Okay, kalau korang lihat lampu ni semakin malap. Okay, semakin terang, 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 terang dan terang. Okay, dan dia malap balik lah. Okay, jadi itulah fungsi speed di sini. Okay, so itulah video review saya mengenai lampu LED ni. Semoga video ni bermanfaat untuk korang. Dan jangan lupa untuk subscribe pada channel ini. Semoga kita dapat bertemu pada video yang seterusnya. Assalamualaikum.